Allahumma alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama dapat bersama-sama di Masjid Ibnu Abbas untuk kita berkongsi mengenai mencari keberkatan hidup. Ya. Dan bersama dengan kita ni yang sangat dikenali umi ini siapa ya? Alhamdulillah. Dengar cerita pun lepas pemedahan. Masya Allah. Elok tu patutlah. Ya? Umi jatuh ni? Oh, Masya Allah. Tak apa. Insya Allah mudah-mudahan sembuh syabat. Bersama dengan umi kita, Dr. Rubia, Ki Hamzah. Dan juga untuk guru Ustazah juga lah ya, Ustazah Ismaila yang akan bersama-sama dengan kita sehingga jam 11.30 pagi berkongsi mengenai mencari keberkatan hidup. Baik, kita dengarkan satu petikan daripada ayat Al-Quran berkaitan dengan berkat. Kalau puan-puan ada petikan Al-Quran ya, dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-96 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azhim. Sekali lagi ayat 96 surah Al-A'raf. Puan-puan, ayat ini secara jelas Allah sebutkan tentang berkat. Itu sebab hari ini siapa yang tak datang pergi besar. Siapa yang datang, mohon tuliskan nota-nota penting sepanjang Ustazah Ismaila dan untuk Umi Dr. Rabia ini sharekan tentang keberkatan. Kerana apa kita nak faham aspek berkat semata-mata dalam Quran, kita tak akan faham. Melainkan kena melalui daripada lidah para ulama. Ulama yang belajar dengan Nabi, yang belajar dengan para sahabat, sampai ke kelangsungan sampai kepada kita. Kita nak faham apa yang Allah sebutkan secara jelas tentang berkat ini. Allah sebutkan walau anna ahlal qura, seandainya pada satu tempat tu, sebuah negeri itu, ahli-ahli kampung itu ataupun penduduk itu beriman, amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalaulah mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membuka untuk mereka ini, penduduk ini, keberkatan daripada langit dulu dan juga bumi. Masya Allah, kita nak tahu bagaimana keberkatan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ustazah tak nak membuang masa lagi untuk menjemput, kita dapatkan Dr. Rabia Ki Hamzah untuk berkongsi. Kemudian sikit baik Ustazah Ismaila untuk berkongsi bagaimana yang dikatakan keberkatan datang daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita faham misi hidup kita semata-mata untuk beribadah kepada Dia. Silakan Ustazah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu 'ala rasulillahi wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terima kasih ucapkan kepada pengerusi majlis, itu juga kepada moderator kita Ustazah Syariah Abbas. Seterusnya yang saya kagumi, yang saya kasihi, iaitu Umi Dr. Rubiah yang banyak memberi manfaat ya, masa saya masih belajar lagi dulu dekat Institut Bahasa. Kita sebelah-sebelah saja doktor. Pernah jumpa sekali dengan doktor, doktor masa itu masih pakai kurung, ramping gitu. Sekarang ni bawa anak pula mendukung ya. Jadi alhamdulillah kenal dulu dan sangat memberi inspirasi kepada ramai pihak. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi, datuk-datuk, datin-datin, saya rasa sangat bertuah sebab rasanya Masya Allah Masjid Ibnu Abbas ni sentiasa penuh kalau buat program. Dan ini adalah kali yang kedua saya datang kemari, masih juga penuh begini ya. Jadi mungkin dia punya aura dia tu dahsyat lah. Dia ada dua je, sama ada ramai orang dia atau masjid ni kecil. Tak tahu yang mana satu. Pokok masjid ni kecil lah kot dah. Ada dia biar nampak besar-besar. Mungkin dia tak boleh terima. Besar mati yang tenang dia kata. Baik, tuan-tuan, puan-puan, bila kita sebut barakah, Umi dah bincangkan berkenaan dengan makna barakah. Saya tambah sedikit ya. Saya tambah sedikit di mana Imam Az-Zarqani
dalam syarahnya, syarah terhadap kitab kitab Imam Malik. Kitab Imam Malik ini adalah sebuah kitab himpunan hadis-hadis, namanya kitab Muwatta. Jadi Imam Az-Zarqani mengatakan barakah bererti as-subud wa al-luzum. As-subud wa al-luzum yang bermaksud subud menetap di sana, luzum melazimkan berlama-lama di sana. Jadi maksudnya menetap, luzum dia ada ketenangan di situ. Di situ ada keselamatan, ada keseronokan, ada kenikmatan. Itulah maksud Al-Barakah. Masjid ni nama apa? Masjid Ibn Abbas. Ustazah Syadiah ni anak kepada Tuan Abbas. Dari beradik dah ganda tiga, tuan ganda dua ya. Saya tambah ganda tiga. Menurut pandangan ulama yang bernama Ibn Abbas. Ibn Abbas pula menyatakan bahawa maksud Al-Barakah ini adalah Az-Ziyadah, An-Numu wa Az-Ziyadah dan Al-Kasrah fi kulli khair. Al-Kasrah fi kulli khair, An-Numu wa Ziyadah. Numu maksudnya sesuatu yang subur, subur. Az-Ziyadah ni maksudnya bertambah. Macam Umi cakap tadi, Az-Ziyadah, apa dia? Az-Ziyadah, ya? Bertambah-tambah, Umi sebut tadi. Dan dia sebut juga maksudnya Al-Kasrah fi kulli khair. Al-Kasrah banyak, melimpah. Fi kulli khair, pada setiap kebaikan, melimpah buah dengan kadar kebaikan. Cuma perasan ataupun tidak puan-puan, bila kita bagi salam, bagi salam komplit sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebut wabarakatuh. Kita sebut pada orang itu satu doa. Bila kita kata assalamualaikum, keselamatan ke atas kamu. Warahmatullah, kasih sayang Allah juga untukmu. Kemudian wabarakatuh, dan keberkatan Allah terhadap. Pasal kita sebut berkat. Dan Nabi menggalakkan kita untuk afsyu salam. Apa dia afsyu salam? Lebarkan salam. Dan bagi salam yang baik, bila jawab kena lebih baik. Baik. Ada lagi kita selalu baca dalam tahiyat kita. Tahiyat awal atau tahiyat akhir. Biasanya tahiyat akhir kita baca. Kita akan baca selepas selawat kepada Nabi. Kita akan baca selawat Ibrahim. Kasih kakak. Kalau tak, tak nampak hidung tadi kan? Okey. Bila kita baca lepas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sehingga akhirnya. Jadi ada sebut barak. Bila sebut barak ini, tuan-tuan puan-puan, Allah tunjukkan. Bila kita sebut, sebab kita kena tahu makna apa yang kita baca di dalam sembahyang. Kita minta supaya Allah memberi keberkatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ahli keluarganya. Ahli keluarganya keseluruhan. Sebagaimana yang diberikan kepada Nabi Ibrahim AS keberkatan kepada Nabi dan juga kepada ahli keluarganya. Baik, nampak. Tadi Umi dah tahu dah, dia kata mana-mana uzum lah saya ambil ataupun dia ambil, dia kata kan. Okey, sekarang saya ambil pula. Keberkatan ini dia datang daripada siapa?
keberkatan ini tuan-tuan puan-puan, kita tak boleh dapat mana-mana. Walaupun anda mempunyai nilai duit 1 juta, dia tidak boleh dibeli, dia tidak boleh dipinjam, dan dia juga tidak boleh tumpang-tumpang. Dia adalah satu anugerah yang khusus pemberiannya daripada Allah Subhanahu wa Taala. Dan dia beri kepada siapa? Kepada ahlul qura yang disebut tadi, Fazal Shadia. Apabila orang itu membuat beberapa perkara ini, apakah perkara yang pertama? Beriman. Beriman. Dan orang yang beriman, tuan-tuan dan puan, dia meletakkan hati dia itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Taala. Dulu masa program pertama saya di sini, saya sebut yang tu juga. Hari ini saya sebut yang tu juga. Sebab hari ini akidah kita sangat menakutkan. Kita dekat sangat dengan garisan syirik. Sedangkan nak dapat barakah ini, kita perlu iman yang mantap. Iman yang mantap ini apabila kita lihat hati kita tu, tuan-puan, siapa yang ada dalam hati kita ni? Kalau ada selain daripada Allah, buang. Nabi mak bapak, buang. Rasulullah, buang. Rasulullah, buang. Sayang kat masjid ni, hati kita ni, sayang kat masjid, buang. Apa tu? Di hati. TV. Oh, TV 9. TV 9 hanya di hati. Buang juga. Jadi dalam hati kita selayaknya hanya ada Allah semata-mata. Tapi mak bapak kita yang Nabi semua tu, kita buang nak letak mana? Letak dalam tangan untuk doa. Letak dalam doa kita. Jadi kita tidak akan mengikuti orang-orang Kristian yang mengangkat Nabi mereka menjadi tu, sebab dia letak Nabi tu kat hati. Jadi sampai dia nak agungkan sehingga dia tidak boleh terima hakikat bahawa Nabi Isa alaihi salam ini tidak ada bapa, dan dia buat kesimpulan bapa dia adalah Allah, ini anak Tuhan. Sedangkan Nabi Isa ini adalah salah satu daripada mukjizat. Begitu juga tuan-tuan puan-puan, kita tidak mahu menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita menerhaka kepada Allah Subhanahu wa Taala. Saya minta maaf tuan-tuan puan-puan saya sebut ini, sebab ada beberapa persoalan. Dia kata, Ustazah, saya sayang sangat dengan Nabi Muhammad SAW, tapi saya tak rasa bagaimana saya boleh cinta pada Allah. Allah dengan Nabi lebih sayang pada Nabi. Dengan Allah ni tak rasa nikmat bercinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah juga salah satu daripada cara syaitan menghilangkan keberkatan dalam hidup kita. Yang pertama, betulkan iman kita. Jangan kita rasa mentang-mentang dalam mikrofon cakap ayat Quran hadis sikit, cerita pasal berkat, dan rasa beriman. Belum tentu dengan Allah. Kadang-kadang yang diajak bercakap pun ni, datang sebelah-sebelah tu, menyelip mana-mana tu, iman dia lebih tinggi. Ha, mungkin yang keberkatan bagi you hujan lah pula, sebab tuan-tuan perempuan lah. Jadi janganlah pandang kita orang macam orang yang hebat. Itu satu, iman. Betulkan cara kita menyayangi seseorang, kita sayang seseorang dengan doa. Di saat ibu bapa kita menyuruh kita membuat perkara yang tidak baik kerana dia mungkin masih lagi dalam alam syirik dia ataupun dalam alam bukan Islam dia. Kita dah masuk Islam dulu dah, tapi mak ayah kita masih dalam agama yang menyesatkan lagi. Letak mereka dalam doa. Jadi sayang hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Milik kita adalah Allah, adalah memiliki kita. Hati kita adalah milik Allah Subhanahu wa Taala. Boleh tu? Boleh. Itu yang pertama ya. Sebut la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bertakwa. Yang kedua, bertakwa.
Bertakwa ini, maa makna takwa? At-takwa huwa imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Maksud takwa, imtithalul awamir, mematuhi semua perintah Allah. Itu berkat kepada la ilaha illallah tadi. Jadi kita patuh semua kepada perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita suka dengan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita, perasaan kita, hidup kita rasa seronok sangat dengan benda yang dilarang oleh Allah. Tapi oleh kerana kita bertakwa, kita sanggup meninggalkan. Contoh je lah, kita perempuan ni duk pakai tudung kan? Pakai tudung ni untuk perempuan melambatkan proses. Lagi kalau nak sembahyang. Dulu saya mula-mula teringat dengan suami saya di tempat sana. Mula-mula kahwinkan, dia jenisnya cepat. Jadi dia kata, apa hal perempuan yang lambat sangat sembahyang? Cinta kat RNA. Berhenti sekejap tu pun lama dah baru keluar. Jadi bila dia cakap macam tu, cakap pula kat ustazah. Ustazah yang suka main. Saya pun cakap, bang, cuba abang fikir, abang sekarang jadi Isfadiyah. Isfadiyah pula jadi abang. Kalau abang nak sembahyang macam Isfadiyah tu, nak ambil wuduk, kena buka tudung. Dah buka tudung, tak siap sepuk pun kena buka. Itu belum tambah hina lagi. Dah tambah hina, hina ni pun stongan, stokin tangan pun kena buang juga abang. Dah buang stokin kaki pun kena buang juga. Dah buang ambil uduk basah-basah, pakai balik. Dah pakai balik tu, elok ambil pakai tengkung lah pula. Dah pakai tengkung, sangkut tengkung kena lipat lah pula. Cakap tu sampai nak sampai ke destinasi. Dia diam, sedang menghayat. Dan bila dah habis telekung solat semayang, lipat sajadah, lipat telekung, pakai pula tudung. Dah pakai pula tudung, tak boleh sarung je bang, kena pimpak takut tersung terbang. Saya ada lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dan sebab nanti jumpa orang salam, peluk, cium kan, cik-cengik. Dah pula yang sini, jadi kesini lah pula kan. Kan pelik punya. Jadi nak tetap teguh supaya tetap jadi pasak-pasak kiri kanan, atas dan tepi. Tuan-tuan, bapak-bapak dia cerita macam tu. Allah berbanan seorang wanita. Padahal bila dia faham, silap cakap misalkan kan. Jadi tuan-tuan, bapak-bapak kalau suami marah sangat, dia sangat mahal, lambat sangat, suruh dia jadi macam kita. Suruh dia sarung hidung sikit. Sarung sokin je, tapi kena belajarlah cepat kan. Macam tengok umi-umi doktor. Tak ada masalah pun. Okey, walaupun sedang menghidung anak. Okey. Jadi yang kedua, takwa. Jadi kita bertakwa maksudnya kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi macam tu lah, kita kalau ikutkan rasa hati, malah tak pakai benda-benda ni. Kan seronok angin tiup, rambut kita. Oh, lemah, rasa untuk berurai, berteman. Rasa kan seronok itu. Ini adalah tutup kepak berpeluh ada kelimau pula. Dah berpeluh tergaru-garu pula. Suka ke kita? Tak suka sebenarnya. Tapi kerana Allah yang suruh, kita pakai tudung ini bukan kerana diri sendiri. Kita pakai tudung ini kerana cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menutup aurat ini kerana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pertama tadi apa? Nak dapat barakah, beriman dengan Allah. Yang kedua, bertakwa. Makna takwa, patuh apa yang disuruh. Kita tinggal apa yang dilarang. Yang ketiga, tuan-tuan perempuan, betulkan niat. Niat tu betulkan. Sesungguhnya setiap amalan itu dipandu dan juga dibimbing oleh niat. Jadi niat kita ini bukan sahaja kita perbetulkan waktu kita awal tahun. Tetapi setiap hari, setiap kali nak buat, betulkan niat. Contoh, bangun pagi, niat. Pergi tandas, niat. Keluar tandas, niat juga. Nak pakai baju, berniat juga.
dan niat ini ditampung, dibimbing oleh doa. Oleh doa. Para ulama kita, tuan-tuan puan-puan, walaupun doa ini tidak datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi para ulama dia telah membantu kita dengan list doa supaya setiap benda kita berdoa. Dan bila kita doa, faham makna dia. Contohnya, pandang cermin. Apa kita buat? Ada doa tak? Ada. Jangan tengok terus jerawat tu lah. Terus campur kumpang tu. Jadi tengok aja, baca doa. Macam mana doa dia? Allahumma anta hasanta khalqi fahassin quluki. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin quluki. Wahai Tuhan, sebagaimana Engkau indahkan ciptaan-Mu ini, maka perindahkanlah akhlakku. Jadi dalam kepala otak kita tu dia suruh set apa? Apa yang penting? Akhlak. Apa yang penting? Akhlak. Jadi dia tengok wajah dia macam mana, tak berubah, penyek sehari demi hari demi hari, makin pesek lah hidung tu, dia tidak akan bersedih hati. Tak sibuk cari Dr. Go, Dr. Lo. Kan, tak sibuk nak pergi buat operation untuk mancungkan hidung, sumpat apa benda semua kan, supaya nampak hidup itu meningkat tinggi dan sebagainya. Kenapa? Kerana padanya yang penting adalah kita terpandu kalau baca doa ni kan? Begitu juga nak naik kenderaan, lepas tu nak makan, apa doa makan? Allahumma barik, barik, berkatkan kepada kami apa yang kira sekian. Masya Allah. Jadi tuan-tuan perempuan, untuk usaha yang pertama, kita sentuh yang itu. Apakah yang pertama? Macam mana dapat barakah? Beriman. Dengan sebenar-benar iman, sucikan diri, hati kita milik Allah, hidup kita milik Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua, cara dia bertakwa. Dan nak takwa ni ada dua benda kena buat. Nombor satu, mencintai apa yang Allah suruh, dan membenci apa yang dilarang. Maksudnya yang dilarang tu kita tak suka, memang tak suka. Allah tak suka, kita pun tak suka, ya? Dan yang ketiga, apa dia ni? Niat, ya? Yang baik, yang semuanya kita lakukan kerana Allah, dan dipandu, dibimbing oleh doa. Baik, terima kasih kepada Ustazah Ispanya. Tiga perkara tadi daripada ulasan yang Ustazah Ispanya sebutkan, iaitu peranan kita nak dapatkan berkat ni kena usaha kan? Kita tak boleh tunggu je. Sebab Nabi SAW antara yang Nabi buat untuk mendapatkan keberkatan, dan mencari keberkatan, Nabi mencari keberkatan dan hidup kita lah. Antaranya para sahabat menceritakan setiap hari Sabtu Nabi akan ke Masjid Quba yang kira-kira 6 km dari Madinah, dan Nabi akan menunaikan solat sunat di sana sebanyak 2 rakaat. Dan perbuatan Nabi itu disambung oleh para khalifah. Sebab apa? Sebab ditanya kepada Nabi, Nabi kata, aku ingin mengambil keberkatan yang diturunkan ke Masjid Quba ini. Sebab Masjid Quba kan masjid pertama yang diminum, betul tak teman? Jadi siapa-siapa yang dapat pergi menunaikan umrah nanti, raja-raja yang pergi ke Masjid Quba, minta supaya kita dapat keberkatan seperti mana yang Nabi minta. Bukan Nabi itu tak berkat, Nabi itu dah berkat dah. Tapi Nabi pun sendiri nakkan keberkatan yang Allah turunkan ke masjid itu supaya melimpah seperti mana Ustaz jelaskan tadi. Ziyadah, dia akan melimpah kepada diri kita dengan usaha kita, insyaAllah. Baik, puan-puan yang dikasih Allah SWT, bagaimana tadi Ustaz Ispanya dah sebutkan tentang bagaimana nak mencari keberkatan, ya? Dan kini kita nak dengar daripada Umi Dr. Rabiah Hamzah. Tadi Umi boleh sambung sedikit lah apa yang Umi berikan tadi. Dan macam mana kita nak tahu ni, kita ni dah dapat berkat ataupun tidak? Takut-takut kita ni syok sendiri. Dia dah dapat berkat dah ni. Silakan Umi. Alhamdulillah, insyaAllah, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Salah hujur kita ni. Macam mana? Dan sedang mengurangi kebaikan dan seterusnya hamba-hamba Allah, khalifah-khalifah Allah, wanita-wanita pilihan Allah, calon-calon syurga untuk ibu dan untuk anak-anak, dan seterusnya penempah-penempah tiket syurga Allah di akhirat, insyaAllah. Syukur Alhamdulillah kita sudah pun sempat sampai ke pusingan ataupun ke perjalanan, jalanan mencari keberkahan.
Sudah dimurai apa dia iman? Rasa tak Allah dengan kita? Rasa tak Nabi itu ikutan kita? Kalau ada iman dengan Allah, kuatkan juga dengan Rasulullah, dan aplikasinya datangnya dari Rasul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi juga sudah diurai, tak boleh takwa. Tak boleh takwa ada musim. Kalau benar Ramadan takwanya tinggi sekali, dengan puasa, sulit puasa. Dan sebilang puasa semua boleh, masalah juga, betul? Maka takwa tidak ada musimnya, tidak ada alasannya untuk tidak ikut dan tidak suruh perintah. Umi yang mungkin nak tambah sikit bagaimana agaknya keberkahan dari segi rezeki atau dari segi makanan. Tadi sudah sebut bagaimana secara umum. Bagaimana kita kata tadi, berkata kita ada berkah dari segi keluarga. Betul? Kalau anak kita dapat anak yang sangatlah membahagiakan, itu tandanya keberkahan. Itu tanda-tanda. Kalau kita melihat kata-kata makan rezeki kita berkah, ya Allah. Tapi jangan kata kalau dengan rezeki Allah bagi tak payah cari pun tak apa, jangan cari. Maka kita kata berkah dalam rezeki, rezeki tak misalnya kita nampak bukan hanya makanan. Rezeki maknanya kesihatan, syukur alhamdulillah ini dioperasi. Ya walaupun katanya orang tua ini kalau mau 60 kata tulangnya makin pendek gitu. Betul? Tapi izin Allah bahagianya sangat. Dokter kita kata tulangnya panjang sangat. Makin panjang, makin panjang. Kalau ikut saya makin pendek, ikut otak makin kecil. Tapi tak ikut saya, tak ikut kajian apa-apa, ikut Allah. Your book is longer and longer, getting longer and longer. Makan apa? Dia makan macam biasa. Nampak tak? Kalau bercakap pasal work dikaitkan di dunia, tak ada evidence. Wah, kenapa tulangnya jadi panjang? Apa perlu dibuat, dipotong, panjang balik dah? Tak tahu lah. Takut tak agak. Dah potong, panjang balik lagi, potong, bakal dah buka. Betul? Maka ada fakta-fakta berkah yang Allah bagi, yang tak boleh pakai logik, tak boleh pakai sains, tapi pakai ciptaan Allah. Rezeki baunya banyak kan, cantik, wah, dadunya bidang, betul? Tapi tulangnya yang bidang, betul? Orang kata hidung tadi kata Ustazah, hidungnya mancung, dok toko, betul? Tapi itu tulangnya mancung. Orang ada kaitan dengan iman dan takwa. Kalau anda yakin ini hadiah dari Allah, terima apa saja tanya-tanya. Pasal apa dokter tulang saya jadi panjang? Hei, nampak? Tak pening nak jawab. No answer, Allah aja answer. Maka kalau kita kata keberkahan, ada keberkahan dari segi kesehatan, ada keberkahan dari segi tubuh badan. Macam mana nak bagi tangan ini boleh memberi? Bagaimana kalau tak ada pengurahnya di hati, tak ada iman di hati, mana mungkin tangan jadi pengurah, mana mungkin hati jadi bahagia untuk memberi, betul? Maka terima saja tulang kamu panjang, dipotong. Reto tak? Reto masuk. Nah, apa kita kata nak dibius separuh ke semua, tidur terus. Ya Allah yang Tuhan tak, andai kata inilah tidur terakhir aku tak bangun-bangun, aku redo ya Allah. Baca lah pun lagi masih nak dikir, dokter kita nak masuk bilik operasi, oke, deneng. Terus ya Allah yang Tuhan ku, berbiarkan aku masuknya sehat, keluarnya sehat, itu doanya, betul? Tapi andai kata, aku masuk tidur, keluar pun tidur, Zohar. Nak dapat aku yang namanya takwa, nak dapat aku namanya iman, nak dapat aku namanya redha, nak dapat namanya syukur. Tanda berkah kamu syukur dengan apa yang Allah bagi. Ya Allah, letih nanti. Minta dapat pengganti mi. Ni majlis hari ini ni. Masih dia buat. Ajak ke mi keluar bila. Sama-sama doa kita keluar cepat sebelum pisah ni. Ini real story. How to test yourself? Are you happy taking or not? Allah giving you taking. Kadang-kadang taking. Pasal apa saya pula sakit? Pasal
Serahkan ke jawapan. Nak mana? Nak kaitkan apa dia takwa? Nak kaitkan apa dia redha? Nak kait apa dia syukur? Ya Allah. Syukur alhamdulillah ya Rabbi, walaupun baru seminggu boleh jalan, ya jalan tapi kan tantangan. Dan nak ceramah kamu juga bukan tantangan, betul kan? Izin Allah cucu pertama saya tunggu SPM. Kakak-kakak tunggu apa yang dulu kan? Syukur alhamdulillah sepanjang dalam hospital cucu pertama. Sampai hari itu bulan dulu opah jahit buka baru balik. Okey. Ibu opah ceramah. Betul tak? Ada pengiring. Syukur atau tidak? Bila kamu syukur, 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 itulah tanda berkah doknya. Dimudahkan Allah, ya Allah. Boleh nampak? Bila operasi, bila kamu jaga. Hidup lagi. Syukur alhamdulillah, ya Allah. Walaupun malam-malam tak cari ubat, tak jumpa orang tua dan ubat sudah kecil. Akhirnya masuk ubat biru dari kaki. Tapi syukur lah. Habis ni lemah-lemah melekat dan masuk dia. Malu itu ubat. Aduh malu kan? Betul lah. Contoh. Maka kekuatan yang ada dengan orang yang berbakat, artinya segala usahanya ujungnya baik. Dengan cara kamu gak bayangkan bila terlipat ini ujungnya apa? Baik, sama jadi baik sehat di dunia atau baik jalan jumpa Allah. Betul-betul. Tapi kita kalau sakit jangan-jangan nak fikirkan kalau aku baik nak jalan aja, tak jalan ke sana tak ada. Nak jalan di sini tak ada. Nak ke dunia ya. Masuk pas tu. Yo mana doktor? Aku jadi kalau tercabut, tak jadi cabut je. Kita bayar ke seluruh kereta, kena mana-mana kan? Betul tak? Sebab itu sekali lagi bangun kekuatan. Orang yang berkah hidupnya, dia redha terima apa saja yang Allah beri. Sebab itu dia senang memberi. Maka tanda kamu bersedekah, rezeki kamu berkah. Rezeki itu boleh jadi umur. Kata dah nanti tetap dimak, katanya ada masalah jantung kan? Syukur alhamdulillah berbahagia yang sembuhkan Allah. Kalau Allah nak jemput disebabkan itu jalan. Saya reto bila lagi nak jalan, betul? Tapi kalau Allah kata aku duduklah di posisi ini, aku bagi kamu sikit lagi waktu untuk nak jadi umur bertambah-tambah. Betul? Betul tidak? Makanya sekali lagi satu tanda kamu bersyukur, semua jadi berkah. Ubat yang makan jadi sehat. Tak ada alahan ubat, tak ada alahan bengkak benjol ke penanah ke apa-apa. Kan ada banyak orang kalau operasi tertinggal gawat, gosh, tertinggal gunting, tertinggal apa. Doktor dah tertinggal apa kuih. Pesan siap-siap. Kalau ketiga kapas saya kena buka balik, betul tak? Contoh, maka kekuatan keberkahan mesti bermula bertunjang kepada aku buat hanya kerana Allah. Kalau tadi niat, ya Allah berubah niat anytime, ya Allah mau jemput dia. Datang tadi saya tak jemput rumah, kena tengok ustaz aku. Comel ya ustaz, no. Dengan forum, kan ada tengok ustazahnya, sama-sama, dia ustaz hape. Kan dah berubah niatnya, betul? Maka berkah yang seterusnya ialah kamu bila kita kata, apa yang Allah bagi pada kamu kalau ubah dia sehat. Aduh mama kau doktor saya dah macam-macam batuk 3 bulan, macam-macam makan dah mam. Berkah tak? Masih minum macam mana kasih? Ini tak boleh nak ibu dan anak lah, apa lah bina telapak laut dah semua dah berkah. Tapi kalau kita kata ubat ini yang nyembuhkan, kosong kau balik kau, takwa hilang, iman hilang. Bila masa kamu hidup berkah? Kalau kata orang pergi Mekah minum air zam-zam sampai sahabat 3 bulan tak ada makanan. Minum air zam-zam 3 bulan sehat walafiat. Bermana air itu berkah untuk tubuhnya. Kawan saya pergi Mekah petanda makan air zam-zam baik. Sama itu tu dah minum. Hampir itu pecah milik. Datang ke Mekah ada imannya. Kita kata ada tapi masih pulih. Ini kekuatan. Orang yang berkah itu dia membawa iman dan takwanya itu di mana sahaja. Ya Allah, itu menjadikan masalah. Aku ni sedap, ya Allah. Walaupun menghubungi tadi. Itu akan lain cerita lagi, betul? Sebab kan
bagus kalau rumah picit. Apa lagi? Betul? Maka kita gantikan kekuatan keberkahan kita. Bukan sekadar makanan. Walaupun Nabi kata kalau kamu sedekah tak buka pun. Sedekah tidak mengurangkan kita kamu. Betul? Kalau kita belajar ilmu ekonomi, kapitalis. Betul? Sistem kapitalis satu kerja kuat, dia dapat banyak. Nak kaya mesti simpan. Betul tak? Menabunglah. Umi sebelum pencet, waktu kita ada skim jimat untuk pencet. Baik menabung. Itu waktu pencet senang cerita. Awak tahu tak saya sempat pencet di dalam. Tahu lagi pencet. Nak saya minta jangkaukah? Saya tak sempat hidup pencet. Akhirnya tu kau jadi jahat tidak menabung. Kapitalis semua ekonomi sistem ekonomi kadang nak kaya mesti menabung, betul tak? Islam pula bahawa kalau nak kaya mesti sedekah. Lo, betul tak? Tidak akan ada titik. Nak ikut yang mana berkah? Kalau nanti usaha kata berkah Allah bagi bukan titik bukan tombak, betul? Maka kekuatan yang nak dibantu ialah apa? Kita nak menabung ke nak sedekah? Siapa yang seronok sedekah bermakna rezekinya? Berkah umurnya? Berkah jasadnya? Berkah ya Allah, bagi senyum je berkah. Bila ya Allah, puji dia Allah. Mudah-mudahan usaha dari dunia Allah. Aku kampung. Mulakan dengan doa. Mulakan dengan senyuman. Itu berkah jasadnya. Kemana pergi orang senang tengok berkah mukanya. Masaknya, masak apa pun. Mak-mak kita, betul tak? Allahuakbar, balik-balik. Orang perak dia masak cepat asam garam. Cepat asam garam, cepat aja. Buat asam garam, kau ciri, selesai. Tapi yang masak, yang dunia, yang hebat. Ibadahnya tinggi, imannya kuat. Tak fikir penat, tak fikir letih, tak fikir susah. Gitu. Maka masaknya berkah. Umurnya berkah, mana? Okay. Tak ada umur berkah. Makin tua makin banyak, makin tua makin banyak buat baik. Makin kaya makin kaya makin banyak sedekah. Makin kaya makin kaya makin kaya nak makin lagi tunduk. Tak sombong. Saya nak tanya jawab di umur kita. Pensan kita. Mana sangka? Betul-betul tak? Mana terpikir di umur Afrika? Maka dalam membalik belakang, ada banyak tanda. Sebab itu kalau rezeki dalam bentuk makanan, makanlah kamu dari yang halal dan tinggalkan yang haram. Dahlah suruh makan yang halal. Makan tu elok-elok. Jangan berlebih. Betul lebih kamu jadi kawan iblis. Jangan membasi. Betul membasi kamu kawan jadi iblis. Betul tak? Kawan iblis. Maka kekuatan yang ada di bantuan, keberkahan dari segi rezeki itu saja. Umur ini rezeki. Ya, umur ini rezeki. Jangan kata, ya Allah yang aku bagi panjang umur. Rezeki dulu. Berkahi rezeki yang kamu ada yang dapat. Jadi kalau tak berkah, tangan memberi mata berkah, mata baca buku. Mata baca buku, lidah berkah, lidah kamu. Cakap tak ada umur, semuanya lawa. Betul? Maka keberkahan kaki di berjalan tak tempat tak cantik. Berjalan di tempat cantik eh. Kita cantik di mata manusia, cantik di mata Allah. Pengalaman transit di Mesir, ya Allah. Tempat pertama dibawa di Egypt melawat kilang air wangi, perfume. Aku bidadah di bagai jantik. Ada puluh-puluh jenis. Contoh, kita jenis tak makan. Letih tak dulu. Tak boleh kita tidur dalam tak sampai dah tidur, dah bangun, dah tidur, dah bangun. Tak, 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 tak. Sebab bawa ada orang-orang yang memang kaki bagi. Walaupun mahal. Sebab itu kakinya. Contoh. Maka kekuatan. Pilih mana kita suka. Jangan mengikut. Betul-betul? Maka keberkahan dari segi makanan pertama dah hasil yang benar. Kerjanya benar, tak ada bohong, tak ada konteks, tak ada ribu, tak ada pelik, ada interest, ada dunia, ada macam-macam.
ada upah, betul? Maka sekali lagi, setelah prosesnya pula kena jaga, yang masak siapa? Idang pula, idangnya di mana? Di dapur, di tandas. Betul? Makannya macam mana? Berlebih ke dok? Kamu berlebih ikut iblis, kamu buang ke dekut. Maka kembali kamu rezeki. Tapi jangan apa-apa maksud, jangan pula ke dekut. Maka orang berkah, orang yang pertama diberi Allah kekuatan, tenang, lapang, jelas pada lama hidup. Kayak jumpa orang, ya Allah, aku menurut itu nampak sangat hidup. Itu jadi tak tenang, silakan rezeki masing-masing. Bukan nama wali, ya, maka Allah. Bukan nama wali, ya, Allah kata gitu. Tidak ada yang bergerak di bumi ini tanpa izin. Allah yang atur kita full in the blank and you isi tempat kosong. Yang datang ini bukan kerana kita, betul tak? Bukan kerana usaha saja, tapi kerana apa? Pilihan Allah. Ada banyak kerja kat rumah, tapi dipilih Allah. Itu tanda ilmunya, apa umurnya, berkah anggotanya, berkah. Apalagi yang mengusahakan, ya Allah, mana dia cetik gitu. Hampir-hampir letih lagi. Kekuatan. Maka sekali lagi, berkahkan dari segi rezekinya. Rezeki boleh jadi harta, boleh jadi kekuatan, boleh jadi kesehatan, boleh jadi rumah, boleh jadi tanah. Kalau rumah kita berkah, tandanya. Tapi tak rumah berkah, banyak orang nak singgah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak jumpa datin dong. Sebab itu kita wasap-wasap. Kita nak datang datang. Oh, tapi orang sekarang lain belum boleh datang dong. Aku tanya boleh datang dong. Nampak? Tolong hati-hati dengan soalan. You nak datang nak makan tengah hari ke, petang ke, pukul berapa ya? Datanglah pukul berapa pun asalkan kita ada di rumah. Betul tak? Tapi kalau tak boleh lah, ini tak boleh datang, ini asyik bau. Mati berkah. Okay. Kalau orang nak kumpul kita, beri kaunselor hari ini di rumah. Hari pertama di luar hospital. Okay. Malam tu dah, doktor saya nak datang malam ni. Nak cakap sakit tak? Ya Allah, ya Tuhan. Kau pilih aku ada tu kamu ya. Cucu kasi obat kan letih lagi. Doa. Nak menjaga hubungan itu. Silaturahmi itu tanda kamu berkah dalam hidup. Jadi orang datang bawa berkah, keluar balik bawa susah, betul? Maka layanlah dengan baik, tak ada mati pun. Sebab itu kita terlalu banyak mau utama ke kita. Allah baik, orang nak puasa lah kita. Boleh datang besok, boleh dah. Tahu hati lah, orang tak akan datang lagi dah. Kalau kata hari ni tak boleh lusa ke, tulat ke boleh, tak ada kuasa nak berdari awak. Tak boleh sekali, tak boleh lah betul dah. Betul? Maka kita nak bangun balik, nak rumah berkah banyak-banyak bagi rumah makan. Datang bagilah tanpa ke biskut mayat pun tak apa, asal dulu. Dan siapa pun datang kosong balik, kosong. Ayam hidup tak payah kan susah-susah dia nak ambil kesusahan kita, bawa keluar, betul tak? Umi buat cakap mudah, dia tak minat dia masak harap macam rapanya. Orang nak ambil kesusahan kita sebab dia datang rumah kita, nak tinggalkan keberkahan ke rumah kita. Kenapa kita bukan tangan-tangan nak buat air? You nak air sejuk ke, nak sky juice ke, nak air panas ke? Banyak soal pagi je lah. Ini generasi muda, sangat-sangat pasti gila. Nak minum ke, nak minum makan tadi kan? Air dah makan, tak payah selesai. Nyanyan. Sedetan dia tak ada. Keberkahan tak ke bawah. Jadi orang datang tak gembira dan balik pun tak semua. Betul ke tidak? Bukan nak yang besar-besar nak pergi baju secret resipi baru makan. Ayah pergi biasa-biasa dia tak makan. Oh, dia besar orang pula. Orang indah tak ada ke dah? Tak ada mati dah. Tak kasih makan pergi lepuh ini. Sedap makan banyak tapi dia kata kata kaya tak biasa makan tapi makan. Betul ke tak? Sebab itu keberkahan yang ada di sekitar kita bergantung pada personaliti kita, bergantung pada
7, 4, 6, tonteng, wasak-wasak. Forward, forward. Hantar-hantar, sepakan. Betul juga. Artinya, masa yang berkah itu masa yang kita gunakan pendek. Tapi banyak benda boleh buat. Yang baik, baik. Yang membuat kita baik, membuat orang lain baik. Dan membuat Allah baik dengan kita. Mudah-mudahan tanda-tanda ini akan dibangun. Akan dibuat menjadi sebahagian dan sahaja kita. Kalau tak ada sahaja, dia pening. Dia jadi tempel lah. Saya kira. Tak ada, dia main-main. Sekali dia usaha pakai salam kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kan salam kita pun berbeza dengan orangnya. Cara hidang kita berbeza dengan orangnya. Cara tegur kita berbeza dengan orangnya. Cara baju kita beza. Tapi rumah datang lain baju. Tapi rumah dia alam biasa-biasa. Cara banyak beza-beza. Maka keberkahan tidak pada cantiknya, tidak pada bab mahalnya, tidak pada hebatnya, tidak pada lazatnya. Makanlah kamu dan janganlah yang cantik, yang sehat, yang berzat. Tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Bagaimana kamu sudah hilang keberkahan. Jadi umur macam tu, kalau tengok aku benda, tengoklah yang hawa jawabkan. Betul? Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini agar membantu kita secara mudah untuk menjaga keberkahan yang Allah dah bagi. Tadi dah disebutkan di Allah, di mana-mana ada berkah. Tapi tak puas jadi untuk kita. Kita puas tinggal-tinggal, cik. Betul kan? Jadi sekali lagi, setiap kali masak, ya Allah, dalam keberkahan semua ini, ya Allah. Lawat kawan sakit, dia bukan sakit tangan pun. Tapi tangannya yang ditungsi. Patah ke dah? Patah. Ya Allah yang sakit kaki yang diukur tangan. Selesa tak rasa? Dan pasal Tuhan tu. Betul ke tidak? Maka sekali lagi jadikan seluruh anggota ini bergerak dengan mencari keberkahan. Seluruh yang kita makan kekal dalam keberkahan. Seluruh harta yang kita ada kekal dan dia dalam keadaan makan. Dengan apa? Memberi, bukan dengan menyimpan. Mudah-mudahan sedikit yang kita konsi akan membantu. Ini pusing yang pertama kan, pusing kedua kan. Mudah-mudahan kita angkat balik diri kita. Saya orang yang sudah mendapat keberkahan dari Allah, dari segi umur, dari segi harta, dari segi rumah tangga, dari segi adik-beradik, anak-beranak, cucu-cucu. Ya Allah, jangan tercecer berkah ini tidak dibalut dengan iman dan takwa yang sungguh-sungguh. Dan itu kita bersedih menjumpa Allah bila-bila masa dalam keadaan diberkahi. Lidah yang berkah bila menyebut nama Allah semasa sakratul maut. Mudah-mudahan kita pilihan Allah dan berkah sepanjang perjalanan di dunia dan di akhirat, insyaAllah. InsyaAllah ta'ala. Puan-puan yang dikasih Allah, siapa nak masuk syurga kat tangan? Tak ada angkat tangan? Mungkin tak ada angkat tangan dalam ni kan? Sebelah tangan dalam kan? Yang nak masuk syurga, nak tak nak, kena meninggal dunia dulu lah. Betul tak? Jadi kita nak meninggal dunia macam Umi kata tadi, dengan persediaan. Dan saya simpulkan, ada 7 ciri daripada apa yang Umi cakap tadi, 7 tanda kita ni dapat keberkatan. Kalau tadi Ustaz Ismail dia kata 3 perkara persediaan. Untuk mencari keberkatan dalam hidup, kena buat 3 persediaan. Tanda puan-puan dapat keberkatan macam Umi kata tadi, yang pertama ada 7. Yang pertama tadi, kalau kata kita ini dengan Allah SWT makin lama makin dekat dengan Allah. Kalau dulu buat solat sunat duha 2 rakaat je, sekarang puan-puan dah makin tambah, sekarang buat sampai 4 rakaat, tambah-tambah sampai 12 rakaat. Yang kedua, tadi Umi kata, orangnya menjadi lebih tenang. Ciri-ciri dia, hati dia semakin tenang. Dia uji pun tenang, tulang panjang pun tenang ya. Tak kisah, relax ya. Dia semakin redha dengan apa yang Allah sudah aturkan dalam hidup dia. Sebab dia semua Allah aturkan. Kita ni macam buat contoh saja. Yang ketiga, puan-puan, dia menjadi seorang yang pemurah. Makin lama makin pemurah ya. Nampak orang susah pemurah. Tak fikir dah orang tu menipu ke tak menipu ke, itu dia dengan Allah. Yang penting aku buat untuk dapat keberkatan dalam hidup. Ini misi dia kan jelas. Macam Ustaz tadi, Ustaz Ismail kata, niat tu dah jelas lah. Dia tahu dah apa dia buat semua kerana Allah SWT. Tak ada pengaruh daripada benda lain. Yang keempat, orang yang dapat keberkatan ni, macam kata tadi, hidup dia jauh daripada bala. Maknanya ini pun disebutkan oleh Nabi SAW,
sedekah tu kan menjauhkan kita daripada bala. Jadi keberkatan ni dia selamat daripada bala Allah Subhanahu Taala. Yang kelima, macam dengan tadi, keberkatan masuk dalam keluarga, keluarga boleh menjadi keluarga yang harmoni. Kalau bergaduh pun ibarat cari-cari bulu ayam, akhirnya bercantum juga. Ya. Dan yang keenam, nampak keberkatan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya semakin lama semakin baik, semakin lama semakin baik. Dan yang terakhir, dia mempunyai sifat-sifat yang mudah, sepertilah bersyukur dengan apa yang ada. Ha, cukup dengan apa yang ada, bahkan mampu pula berkongsi nikmat yang Allah bagi kepada dirinya. Baik, puan-puan, berkata kita teruskan dengan pusingan yang ketiga, yang kita nak tanya kepada Ustazah Ismail yang perlu sebentar. Pusingan ketiga. Ini yang terakhir lah, sebelum kita buka kepada soalan kepada ahli jemaah semua. Ustazah, tadi kita dah kongsikan macam mana nak cari keberkatan hidup, macam mana kita nak tahu tanda-tanda kita dah dapat keberkatan hidup. Nak kekalkan keberkatan hidup ni, Ustazah. Ibaratlah orang kata nak jadi cantik ni kan, orang buat macam-macam cara. Pergi jumpa doktor ko macam tadi kan, Ustazah tak pergi kan? Pergi jumpa doktor ko kan, cucuk tang sana, cucuk tang sini. Nak kekalkan cantik tu macam-macam usaha orang buat. Jadi macam mana, Ustazah, supaya kita nak dapat keberkatan hidup dan pada masa yang sama kita nak juga orang lain dapat keberkatan hidup yang kita rasa orang lain pun perlu juga dapat seperti mana kita dapat. Kita boleh dikongsikan beberapa tips, silakan. Terima kasih kepada Ustazah Syahdia. Saya bila Umi sebut kita kena bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan, tulang orang makin kecil, pendek, dia punya makin panjang. Jadi alhamdulillah kita boleh nampak ya, tapi kita perlu bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemiakan saya satu peristiwa. Saya bersama-sama dengan para sahabat tahun lepas buat umrah di Raudhah. Jadi di Raudhah tu tempat kan sempit, perempuan lagi lah dalam sempit, suntuk pula masa dia. Jadi kita hanya ada masa-masa tertentu saja berbanding dengan lelaki. Lelaki tu dia anytime dia boleh pergi kan. Jadi bila waktu kita orang pergi tu, waktu cuti sekolah bulan 3, memang cuti sekolah bulan 3, bukan Malaysia saja cuti, seluruh dunia rupanya cuti sekolah. Jadi bila pergi tu, saya teringat makcik yang ikut saya tu, kata, Ustazah sakit, Ustazah kena tekan, Ustazah. Makcik, ingat ini spa, makcik spa, massage terapi. Oh, ya tak, ya juga, sedap juga. Terus berubah, Masya Allah. Jadi kata perempuan perlu doakan saya, insyaAllah awal bulan 2 saya akan pergi juga menggunakan umrah. Dan bersama-sama dengan rombongan, baru-baru ni pula ada 3 orang terpaksa membatalkan pemergian dia sebab atas nasihat doktor. Doktor tidak mengizinkan, jadi ada 3 lagi tempat kosong. Berapa lagi yang nak pergi, 3 orang ada peluang. Allah panggil tetap kepada Allah ni, boleh jumpa lah nanti, jumpa saya ke, jumpa ustaz ke, jumpa ke anak ke, saya bawa pembantu saya. Tiba-tiba lupa ni kan. Bulan 2 ya, kapan dari bulan 2. Okey, cerita ya bagaimana kita nak mengekalkan keberkatan. Puan-puan yang dikasihi, untuk mengekalkan keberkatan ini, kita kena tahu peluang-peluang nak dapat berkat. Sama juga bila kita pergi ke Mekah tu, dia ada tempat-tempat mustajab. Kan, jadi kita kena tahu tempat-tempat mustajab, dan bila kita dapat peluang, kita tidak hilangkan peluang kerana kita rugi. Dan para ulama telah menggariskan kepada kita ada 5 peluang yang boleh kita dapat berkat daripadanya. Baik, yang pertama, yang ini yang Umi sebut berulang kali, keberkatan itu ada pada umur. Boleh dulu ya, sentarakan. Yang kedua, keberkatan itu peluang dia boleh dapat dalam keluarga kita. Pertama tadi apa? Umur. Yang kedua dari siapa? Dari keluarga kita. So itu pun peluang juga untuk dapat berkat. Yang ketiga, peluang keberkatan itu ada pada rezeki. Ya. Yang keempat, peluang keberkatan itu ada pada berjemaah. Jadi kita buat sesuatu dengan cara berjemaah, makan berjemaah contohnya. Dan yang kelima, keberkatan pada ilmu. Jadi ada 5 peluang untuk mendapatkan keberkatan. Apa dia yang pertama? Umur.
umur. Kedua, keluarga. Ketiga, rezeki. Keempat, berjemaah. Kelima, jadi untuk pertama tadi apa? Umur. Untuk umur ni, keberkatan ataupun peluang itu ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Saya bacakan terjemahan hadis atau mafhum hadis. Seorang hamba Muslim bila usianya mencapai 40 tahun, Allah akan meringankan hisabnya, iaitu perhitungan amalnya. Tapi dia ada syarat tu. Syarat dia. Yang kedua, jika mencapai usia 60 tahun, Allah akan memberikan anugerah kemampuan kembali bertaubat. Yang seterusnya, bila usianya mencapai 70 tahun, para penduduk langit, yakni malaikat, akan mencintainya. Peluang lagi. Jika usianya mencapai 80 tahun, Allah akan menetapkan amal kebaikannya. Allah akan mengekalkan amal kebaikannya dan menghapus amal keburukannya. Masya Allah, ini untuk umur 80 tahun. Dan bila usianya mencapai 90 tahun, peluang keberkatan dia pun, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosanya yang belakang. Allah juga akan memberi pertolongan kepada anggota keluarganya, serta Allah akan mencatatnya sebagai tawanan Allah di bumi. Ustazah, jadi kalau kita jumpa orang tua ni, jangan ramaikan lah. Jangan ramaikan. Sebab dia orang sangat dekat dengan peluang keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Cuma ni kalau kita tahu mantan hadis ni, kita faham siapakah dia di kalangan orang-orang yang boleh mendapat berkat. Nabi sebut Al-Abdul Muslim. Al-Abdul Muslim. Al-Abdul hamba. Al-Muslim di kalangan orang Islam. Jadi nak dapatkan kelayakan yang 60 tahun tadi, anugerah 70 tahun tadi, 80 tahun, 90 tahun, dia kena melayakkan diri dulu menjadi Abdul hamba. Jadi hamba kepada Allah semata-mata. Jadi apa yang Allah kata, semua yes. Apa yang Allah sebut, semua benar. Itu dia punya syarat. Sebab itu juga Allah bimbing kita. Allah tak lepaskan kita, tuan-tuan dan puan. Dalam Fatihah kita, apa kita baca? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nak minta bantuan daripada Allah, hambakan diri. Jadi di sini syarat-syarat dia nak dapat anugerah. Anugerah ini layakkan diri supaya benar-benar menjadi hamba. Bukan hamba pada nafsu, bukan hamba pada suami, bukan hamba kepada orang sekeliling, ya? Tapi macam mana kita nak jadi orang tengah antara orang sekeliling kita ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya tidak terhindar, ya, tentang perempuan ketaatan kita terhadap Allah. Sebab baru-baru ini saya dapat mesej. Dia kata, Ustazah, macam Ustazah saya, saya nak taat kat suami saya, tapi suami saya tak faham macam saya nak semayang awal waktu. Dia kata, tapi suami dia ada je benda yang suruh. Lepas tu dia kata, saya ni beribadah tak kena tempat dan Allah tak akan terima ibadah saya sebab saya tak taat pada dia. Jadi saya pun jawab balik, puan, syarat untuk taat pada suami, kena taat kepada Allah. Ajaklah suami puan untuk semayang sekali. Biar dia jadi imam, puan jadi makmum. Tapi suami je yang tak nak. Dia mula-mula dia sakit beberapa waktu je, lepas tu dia macam dah letih dah. Dia tak nak jadi imam pula. Dia kata awak semayang lah sendiri. Dia kata dia tu. Dia macam mana nak buat, Ustazah? Terus tetaplah taat kepada Allah SWT. Pasangan kita yang kita kasihi, yang berkongsi hidup dengan kita beberapa tahun untuk tetap hidup bersama dengan kita di syurga. Baik, yang kedua, keberkatan hidup siapa tadi? Daripada mana peluang dia? Daripada keluarga. Jadi daripada keluarga, surah perempuan tengok dalam Al-Quran. Berapa surah Al-Quran? 114 surah. Satu surah ada nama keluarga, Ali Imran. Sebab tu kita sebut surah Ali Imran, tak sebut Ali Imran. Berbeza dengan Al-Baqarah. Kalau Al-Baqarah
sekali sebut Ali Baqarah. Oh, dia dah faham itu nama dia lah. Jadi Ali Imran, ahli keluarga Imran. Kalau sebut Al-Baqarah, Ali Baqarah, jadi ahli keluarga lembu. Kita tak sebut Al-Baqarah, Ali Baqarah, betul-betul dia baca kalau tak silap nanti. Jadi ada Ali Imran, keluarga Imran. Ada keluarga Luqman. Tengok ini keluarga-keluarga yang diberkati Nabi Ibrahim. Ada keluarga dia sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga dia juga, tuan-tuan. Jadi keberkatan ada pada keluarga. Baik, seterusnya keberkatan pada rezeki. Baik, bagaimana kita nak lihat keberkatan pada rezeki? Sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan makanan untuk seorang sebenarnya mencukupi untuk dua orang. Dan makanan dua orang mencukupi untuk empat orang. Empat makanan mencukupi untuk lapan. Pergi dalam dua. Jadi di sinilah keberkatan. Maksudnya apa? Kita makan bersama. Dan makan itu masalahnya kita makan untuk kenyang. Sedangkan benda itu sangat silap, eh? Makan kita untuk sihat. Nahnu qaumun la na'kul hatta najuk wa idza akalna lam nashba'. Kita ini, orang Islam ini adalah satu kaum. Kita tidak akan makan hatta najuk sehinggalah kita rasa lapar. Wa idza akalna, dan apabila kita makan, lam nashba', kita tak akan makan sampai kenyang. Cakap pun tak boleh, nafas tak boleh lah, tak sampai kenyang. Tapi kita selagi tak kenyang, makan lah, makan lah, kenyang, betul, kenyang, betul. Jadi kan kita punya kepala otak kita itu, mindset kita akan, bila sebut makan saja mesti kenyang. Kalau tak kenyang tu tak sah. Macam sembahyang pun tak sah juga kalau tak ada Fatihah gitu kan. Kalau makan tak kenyang tu tak sah. Jadi rupanya Islam mengajar kita supaya berhenti sebelum kita kenyang. Sebab itu sangat baik kalau ikut sunnah Nabi, makan ini kita duduk dengan cara kaki kita satu tekan dekat bahagian perut, lutut yang tekan, kan? Kalau kaki itu naik tapak kaki ke sini, kan? Jadi lutut bila kita duduk, caranya duduk macam kita iftirash tapi kaki naik atas satu, lutut tekan, ya? Jadi bila kita tekan, dia membahagikan isi perut kita ataupun kandungan perut kita kepada tiga bahagian. Satu untuk makanan, satu bahagian untuk minuman air, satu bahagian lagi untuk udara. Ya, jadi tiga-tiga itu perlu. Bila kita tekan tu dia macam tak bagi makan. Sebenarnya ada taktik dan strategi kaedah yang barakah yang boleh kita ambil dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya yang keempat apa dia? Berjemaah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa melakukan perkara semua dengan cara jemaah. Bila dekat rumah mandi pun berjemaah. Tidur pun berjemaah. Jadi maksudnya dia tidur, waktu tidur semua tidur. Semua tidur. Waktu makan semua sama-sama makan. Alaikum bil jamaah. Sebab itu solat, solat individu sendiri dengan solat sama berjemaah. Mana yang lebih banyak pahala berjemaah? Tapi nak khusyuk mana yang senang? Sendiri ke berjemaah? Sendiri senang khusyuk. Tapi yang itu tak ada keberkatan. Yang ada keberkatan adalah bila kita solat berjemaah. Itu peluang dia. Memang susah. Dan macam mana sembahyang sebelah Umi? Umi punya tangan tak betul, tak boleh nak dekat-dekat. Tersikul pula, dia bertarik gitu kan. Boleh khusyuk ke kita? Tak boleh. Susah. Sikit jering. Nak-naklah pula sembahyang dekat Masjid Ibnu Abbas, budak-budak ramai. InsyaAllah keberkatan dengan anak-anak ramai. Dia pun semayang sebelah kita dengan kain tembung. Bila tahiyat dan tasyahud, kita pun angkat. Dia pun senak tembung. Dia tengok macam mana angkatnya. Semua syurga kita solat. Tapi lihat Allah ni sangat indahnya. Dia bagi kita peluang proses untuk jihad, berperang, berjuang dapatkan khusyuk. Banyak lagi, tinggi lagi perjuangan kita, lebih banyak kita dapat pahala. Jadi susah nak khusyuk masa solat berjemaah, itu sebenarnya adalah keberkatan. Jadi kita bersabar dengan orang. Jadi bila masuk kita tengah sujud, orang sebelah kita dah duduk dulu, telpon kita pula,
tinggi dukinya. Macam mana tak bila duduk tu? Tak ada rumput tahiyat dah. Dah rumput nak sujud tu juga ni. Kita tak sujud pun tak kena lah. Tapi kita takkan nak marah orang sebelah. Kita akan rasa reto dengan masalah masyarakat, dengan apa yang dilakukan oleh sahabat kita. Itu adalah keberkatan. Baik, yang kelima apa dia? Keberkatan pada ilmu. Peluang untuk dapatkan berkat juga ada pada ilmu. Dan di sini Imam Asy-Syatibi mengatakan ilmu yang muktabar adalah ilmu yang berkat, adalah ilmu yang mendorong pemiliknya untuk beramal. Ilmu yang mendorong pemiliknya untuk beramal. Manakala tanda hilang keberkatan pada ilmu. Hari ini kita majlis ilmu, saya sebut yang ini. Dalam kitab Jami'ul Bayan Ilmu wa Fadlihi diriwayatkan oleh Ibnu Abdilbar. Dia menyatakan ada lima tanda bila ilmu itu berkat hilang. Yang pertama, kita rasa dah tahu dah. Rasa tak perlu belajar lagi dah. Okey, itu yang pertama. Jadi maksudnya keberkatan itu hilang. Baik, yang kedua, bila kita berilmu, kita cari pasal selalu dengan orang untuk bergaduh. Sebab kita rasa kita lebih tahu. Dengan suami bergaduh, dengan anak-anak bergaduh, dengan jiran tetangga bergaduh, dengan mak mertua bergaduh. Saya belajar ni dekat Masjid Imam Abbas. Jadi dia gunakan ilmu untuk bertelagah dan merasakan diri dia hebat. Jadi itu yang kedua, suka berdebat, suka bertelagah, hilang barakah. Yang ketiga, dinyatakan bahawa antara hilangnya berkat dalam kita menuntut ilmu adalah sombong dan marah-marah. Sombong, ego, rasa syok kita ni bagus sangat teman-teman. Marah-marah, jumpa orang ada je tak kena sebab kita dah temannya. Ni apa ni sayang macam ni? Tak belajar? Oh, yang budak-budak duduk dalam masjid ke apa ke, tak sah, dia duduk belakang. Budak-budak tu Masya Allah, itulah anak-anak syurga tuan-tuan. Jadi itu cerita yang bagi kita buka cerita dari pasal anak-anak dan masjid. Yang keempat, menjadikan kita berpuak-puak dan berkumpulan. Bermazhab-mazhab. Jadi ini kita mazhab Syafi'i, ini mazhab Maliki, kita tak ikut mazhab Maliki, kita maaf lah, kita mazhab Syafi'i saja. Habis, susah. Oh, ini menurut imam ni. Awak siapa? Oh, awak yang current model ulama kan? Tak maaf lah, kita bukan geng. Jadi dia menjadi seolah-olah berkumpulan, berkelompok, orang sofia. Ini siapa-siapa ni? Wahabi. Ini apa ni? Salafi. Ini apa? Ahli sunnah wal jamaah. Kami suka. Barakah hilang. So, kena jaga ni adab-adab kita tu. Di luar sana. Minta maaf lah, saya sebut terus sekarang. Sangat menyedihkan. Mereka yang ada sijil-sijil dan sebagainya. So, jadi kita mengharapkan sangat supaya jangan sehingga dia berpuak-puak dan berkumpulan-berkumpulan. Ini orang mana ni? Kumpulan mana ni? Okey, kemudian yang kelima, tidak mampu menyelamatkan dirinya dari dosa. Tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya daripada dosa. Jadi, tuan-tuan dan puan, Sa'id bin Jubair rahimahullah mengatakan seseorang itu akan sentiasa berilmu dan sentiasa belajar, dan jika di saat dia merasa diri dia cukup, waktu itulah dia menjadi bodoh kerana hilang keberkatan ilmu. Mudah-mudahan dia membantu tuan-tuan puan. Saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis. Wallahualam. Jadi Zaza, kalau kita nak mengekalkan keberkatan tu, kalau jemaah kita ni kena follow selalu produk-produk di Masjid Ibn Abbas ni. InsyaAllah. Sebab keberkatan tu ada pada majlis ini juga Zaza pula. Dan ajak kau juga. Baik, puan-puan yang kasih Allah SWT, kita akan buka ruang untuk bersoal jawab. Sebab kita masih berbaki lebih kurang 20 minit. Tapi saya serahkan dulu kepada Umi untuk membuat sedikit kesimpulan Umi sebagai nasihat rumah tangga. Bagi mendapatkan rumah tangga yang berkat ni, kepada kita ni, silakan ni. Boleh tuan-tuan soalan? Baik, kita buka pada terus pada soalan lah.
Ada yang nak tanya soalan, perempuan? Dalam kiraan lima sama. Lima. Empat. Ahlan wa sahlan. Silakan buat. Jalan bagaimana Allah boleh sayang dekat kita dengan benda yang